Geger guys, pagi-pagi hari ini saya menemukan seekor tikus dua ya. Mungkin dari tadi malam mereka kecebur di kolam molly saya. Untungnya perilaku tikus ini kalau dia kecebur itu di dalam air tanpa dia sengaja, dia tidak bakal memakan anakan ikan molly atau indukan ikan molly guys. Sebabnya perilaku dia ini kalau sudah kecebur, dia sudah bingung dengan dirinya sendiri guys. Jadi dari pagi sempat keluyuran ya kesana kemari ya kan. Terus kalau ngambilnya otomatis kita harus mematikan dia agar dia tidak bakal mengulangi kesalahan kedua kalinya guys. Ini satu sudah diangkat keluar kolam molly guys, satunya lagi kita sedang cari karena dia sudah tenggelam di kolam molly guys, harus diangkat ini guys ya. Untuk ikan molly semuanya ini sudah aman terkendali guys, alhamdulillah. Kita bakal cari sepertinya di area sini guys ya, area sini. Ini bersama bauti saya guys ya. Saya kira apa itu, kok gresek-gresek di kolam molly tadi. Ini dia. Ya, tapi menempel tembok ini. Tuh, terus untuk kayu ini bau tiga. Kalau tinggi. Yo, tuh kurang isor kan, kurang isor kayu. Sampai nyekel di kayu ini bau tiga. Kurang sampai isor. Tangan dulu. Yo, mana kok pun dulu. Ano? Kumpul. Ya, ano? Ini saya hati-hati ini guys ya, takutnya ada. Nah, ini guys. Ikan yang masuk ternyata. Ah ini. Tikusnya guys. Tuh kan dua ekor tikus guys sudah tergeletak di tanah guys, alhamdulillah. Oke, nanti dikubur di situ saja kita tikusnya itu. Nah ini ikan molly saya guys, mantep toh, udah selamat. Dan nantinya mungkin dibersihkan itu ya. Guys, salam sehat dari saya, guys.